Oke bro, ketemu lagi bersama saya. Jadi untuk di video kali ini kita akan unboxing sebuah apa ya ini? Sebuah strobo dashboard ya. Woi, ini red blue ya? Apa ini? Warna apa ini? Oke, ini dari Federal Signal ya, Corporation ya. Modelnya Viper dengan apa ini? 12 volt DC ya. Oke, kita akan cek langsung. Nah. Oke, jadi untuk di video ini kita akan unboxing sebuah strobo dashboard ya. Jadi di sini kita mendapatkan bracket berupa perekat ya, perekat di kaca. Ada 3 buah perekat di kaca dan di sini ada juga manual book. Seriesnya 329.000. Oke. Pertama kita buka itu dan kita akan buka lagi di sini apa aja. Nah, di sini juga ada bracket untuk ininya ya. Untuk strobonya ya. Jadi strobonya nanti kita letakkan di sini. Di sini juga ada mountingnya. Ini ada mountingnya, kita sampingin dulu, nanti kita jelasin secara detail. Dan di sini langsung aja kita ini kosong ya, jadi nggak perlu lagi kita jauhin. Nah, jadi di sini ada strobonya nih, strobo Viper katanya, strobo dashboard, buat di dashboard ya ini ya. Nah, jadi untuk modelnya di sini Viper S2 ya, inferior LED light, seri A-nya. Sini ada tombol mode, saklar on off. Di sini menggunakan ini ya, buat apa? Colok-colok ngerokok tuh apa ya namanya? Aku lupa lah. Ya itulah. Jadi di sini dia menggunakan 40 watt LED dashboard ya. Jadi gimana cara masangnya ya? Jadi satuan LED-nya itu 3 watt. Bendanya ringan ya. Oke, kita akan coba ngerakit gimana caranya pemasangannya. Apakah kayak gini? Bukan ya. Kayak gini ya. Gimana sih? Pasangnya kok gak bisa masang ini dong. Oh, di sini ada. Iya. Ini kan ada lubang. Benar nih, kayak gini nih cara pemasangannya ya. Kita pasang dulu. Tuh. Nah. Oke. Nah, jadi seperti itu aja pemasangannya. Terus ini gunanya di bawah ya. Bawah atau di atas? Lupa dah. Oh, di atas ini. Ini kan kayak gini. Ini harusnya kayak gini. Posisinya tuh kayak gini ya. Di atas ke di bawah ya, lupa dah ya. Oke lah, nanti aku coba. Ini mounting jadi PR buatku, gimana cara memasangnya nanti kita buka ya. Gak usah, kita buka aja deh, penasaran. Kita akan cek cara pemasangannya biar kalian paham nantinya ya. Terpaksa gue gak buka nih. Manual book. Oh, di bawah. Di bawah dia nih. Berarti di bawah sini. Nih kayak gini. Nih kayak gini. Ya. No, kayak gini nih. Nih. Nanti dikasih perekat di bawahnya, alah malah jatuh kan. Ya, terus yang ini karet-karet itu dipasang di ininya. Bisa juga sih kayak gini. Itu kan lampu di sini, dikasih kayak gini juga bisa. Tuh. Oke ya.
Mungkin udah paham. Untuk modenya ya, kita akan coba modenya dan cahayanya gimana. Kita masukin dulu ininya, nanti malah ini hilang. Oke, ini kita sampingin. Nah, sampingin. Untuk nyoba strobonya ini, ingat ya, ini untuk yang min, ini yang plus. Di dalam sini juga ada ini ya, apa namanya ya? Saklar, bukan saklar sih, sikring ya. Aduh, kagak bisa nih. Nih bisa ya, oke. Tuh, udah nyala. Aku mati. Bentar. Tuh, nyala ya. Kita putar ya, putar aja. Putar aja. Tuh. Aduh, mataku. Aduh. Nah, jadi untuk keterangan seperti itu ya. Sangat terang, boy. Masalahnya dia menggunakan 3 watt ini. Anu, untuk ininya lampunya. Aduh, copot lagi. Ini karena dia nggak terpasang secara rapi, jadi terpotong ya. Nah, kita lepas aja dulu ya. Nanti pakai gitu. Kita akan coba dulu lampu dari ininya. Kita akan coba mode-modenya. Oke, kita majuin nih untuk lampunya, modenya ya. Tuh, kita akan hitung ya, mulai dari pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 11 12 13 14 15 ada 15 16 ya modenya. Oke. Jadi untuk di terang seperti itu kita coba di gelap ya. Tuh, kalau gelap gitu ya. Dia gelap, sangat terang. Coba aja ganti-ganti modenya. Tuh. 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 Buat kalian yang ingin di dashboard, ini rekomendasi banget dah. Coba aku arahin ke sini. Waduh. Ngeri, coy. Lampunya itu ngeri. Tuh. Walaupun kayak gini-gini dia pasti tajam. Kita off dulu bentar. Kita akan cek berapa biji LED-nya ada di sini. 2 4 6 8. Jadi ada 16 lampu LED-nya ya. LED-nya di sini ada 16, oke. Okay. Jadi on off-nya cuma di sini. Dia kalau hidup dia akan pasti nyala tuh. Ini nyala dia ya. Kalau off on, off, gitu. Tuh, dia auto save juga ya. Tuh, kekuatan dia 40 watt, sudah luar biasa. Oke, tuh tajam ya. Oke, kita akan cek lagi sebelumnya. Jadi di sini dia menggunakan mica akrilik. Dan di sini juga plastik. Di dalam sini ada aluminium pendinginnya. Di sini ada mode plastik ya. Di sini kabel. Ada lubang untuk baut, untuk bracketnya ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi warning, hati-hati. Ini adalah Viper S2 Federal Signal. Oke, bro. Nah, jadi untuk review kita kali ini sampai di sini dulu ya, bro ya. Karena ini paling bagus ya.
kalau dipasang di mobil nih, dia kasih ini aja. Yang lupa tadi yang mana ini ya? Nih. Tuh. Mana ya? Lupa tadi. Gimana cara masangnya? Harusnya kayak gini nih. Oh, salah. Gimana sih cara masangnya? Lupa saya. Nah, ini cara masangnya gini nih. Ah, kok beda ya? Tadi gimana ya? Nih. Nah, usahakan berbunyi klek kayak gitu berarti dia udah terpasang. Nih. Jadi kita melepasnya gampang juga. Kita coba pasang lagi sampai bunyinya klek. Nah, itu udah terpasang. Ya. Seperti itu untuk pemasangannya. Untuk mode sudah, pemasangan sudah, untuk komponen yang dipakai sudah, LED-nya berapa sudah. Dia tahan ya. Nanti dilepas lagi, oke? Oke, Bro, sampai di sini dulu untuk episode kali ini. Untuk kalian yang mau beli siren, strobo dan speaker dan yang lain-lain bisa kalian kunjungi langsung Strobo Siren Kalimantan. Untuk kalian yang mau nanya-nanya silakan di 08 13 46 45 6789. Untuk kalian yang mau nelpon langsung silakan juga di 08 57 31 45 6789. Oke. Untuk kalian yang mau langsung lihat barangnya, langsung coba di tempat, bisa kalian cek di posko SP06 di kilometer 3,5 Banjarmasin, tepatnya di belakang Poltabes Polresta Banjarmasin ya. Oke. Untuk kalian yang suka dengan video ini, silahkan kalian like dan share. Untuk kalian yang mau request video lainnya yang bertemakan emergency dan yang lain, silahkan tulis di kolom komentar. Untuk video kali ini, sampai sini dulu. Bye-bye.